Kemarin itu sempat ada harapan dari Muhammad Iskandar bahwa Demokrat akan kembali bergabung dengan koalisinya dengan PKB. Akan dipertimbangkan lagi kembali atau gimana? Ya udah jelas sikapnya Mas, kita move on. Tidak ada cerita mereka. Sudah cukup. Jangan sampai pengadilan nanti sekali masih terus jadi bucin. Cukuplah gitu dari posisinya. Ya. Jadi gitu. Kita tidak menolak. Kita tidak menolak. Ya. Yang pasti kalau dari kamu, kamu tidak akan ada yang namanya JB. Jadi gitu. Kata yang pas adalah kami tidak ada yang tidak mau kamera pusing kembali. Nah intinya gitu. Kamu Muhammad kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Nah, kemarin kan kami tidak berkoalisi. Kami tidak dihadapi dengan beliau. Jadi kami menghormati beliau, silakan jalan saja. Kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami. Kamu Muhammad selamat. Nah saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menjalani. Sampai bertemu nanti di debat pilpres. Kalau kemudian ada upaya komunikasi PKB dan Demokrat, akan terbuka? Oh, kalau komunikasi kita kan selalu buka komunikasi. Kita buka terus komunikasi dengan siapapun. Bahkan di parlemen kan kita setiap hari bertemu nih dengan lintas partai. Kalau Demokrat konteksnya dan konsepnya selalu Mas Ahy mengedepankan kita buka komunikasi dengan semua, kita jaga hubungan baik dengan semua. Tapi untuk yang tidak berkomitmen dan mengingkari janji, ya mohon maaf, belakangan. Ya, gitu. Oke. Okay? Oke. Okay, siap. Terima kasih.